Ini adalah kisah balas dendam seorang anak muda ketika mengetahui seluruh keluarganya dibantai di hari yang sama. Namun tanpa mereka ketahui, pria tersebut merupakan orang jenius yang bekerja di Amerika Serikat. Film ini berjudul Osam yang diperankan oleh Prithviraj Sukumaran sebagai Surya, Divya Pillai sebagai Gayatri, Niraj Madhav sebagai Ajmal, Resna Pavitran sebagai Aswarya, dan Jaya Prakash sebagai Wilfried Marques. Nah, bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Pria ini bernama Surya yang barusan tiba dari Amerika Serikat untuk berlibur. Dia disambut dengan hangat oleh saudarinya bernama Aswarya dan juga ibunya. Saat Surya bertanya di mana ayah, ibunya bilang kalau ayah ada di dalam tetapi sibuk dengan pekerjaan, bahkan sampai lupa memikirkan kesehatannya. Ternyata ayah Surya yang bernama Krishnamurti merupakan direktur salah satu rumah sakit di Kerala. Tak lama berselang datang seorang pria gondrong bernama Ajmal yang diketahui merupakan saudara angkatnya Surya. Ajmal yang adalah seorang muslim ternyata diasuh dan dibesarkan oleh ayah Surya sejak kedua orang tuanya meninggal. Karena itu perlakuan dan kasih sayang mereka terhadap Ajmal seperti anak mereka sendiri. Ibu yang penasaran dengan pekerjaan Surya di Amerika lalu bertanya. Lantas Surya menjelaskan kalau dia merupakan spesialis ledakan terkendali dan ahli perancang bom, sambil menunjukkan beberapa karya besar yang pernah dia lakukan. Sementara itu Ajmal merupakan ahli perangkat lunak yang selalu bereksperimen dan melakukan apa yang dia sukai. Kedatangan Surya ke India selain karena liburan, tetapi juga untuk membahas rencana pernikahan Aswarya saudarinya. Surya pun berjanji bahwa setelah menikah dia akan membawa Aswarya dan suaminya berlibur ke Amerika Serikat. Saat makan malam, mereka kedatangan seorang pria bernama Partha bersama saudarinya bernama Gayatri. Partha merupakan rekan kerja ayahnya Surya, sedangkan Gayatri seorang mahasiswi MBA tahun terakhir. Tujuan Partha membawa Gayatri untuk diperkenalkan kepada Surya karena mereka berdua telah dijodohkan. Ketika sedang berbincang-bincang, Partha mendapat telepon dari pihak rumah sakit soal wabah penyakit yang tengah menyerang banyak warga. Sebagai direktur rumah sakit, Krishnamurti langsung menuju ke sana. Dan ternyata benar ada virus baru yang 80% menyerang anak-anak dan sisanya orang dewasa. Di rumah, Aswarya coba bertanya pada Surya soal pendapatnya tentang Gayatri. Namun Surya seolah-olah cuek yang membuat Aswarya menjadi kesal dan ingin memberitahu pada ayah untuk membatalkan perjodohan mereka. Tetapi Surya langsung menghentikan Aswarya karena sebenarnya dia juga menyukai Gayatri. Hari-hari selanjutnya kedua keluarga tersebut selalu bersama-sama agar Surya dan Gayatri menjadi lebih dekat dan saling mengenal satu sama lain. Waktu pun terus berlalu hingga tibalah hari di mana Surya harus berangkat ke Amerika Serikat. Terlihat ibu sangat berat untuk melepaskan, sementara Aswarya juga tak bisa membendung tangis di matanya. Beberapa jam kemudian Aswarya sangat terkejut mendengar berita kematian Partha saudaranya Gayatri yang mobilnya terkena ledakan bom. Seketika itu juga dia langsung menghubungi ayahnya, namun ponsel sang ayah di luar jangkauan. Karena itu dia menghubungi Ajmal untuk mencari keberadaan ayahnya. Ketika Surya tiba di Amerika Serikat, Aswarya langsung menghubungi kakaknya lewat Skype dan menceritakan peristiwa kematian Partha. Dia juga khawatir akan ayah yang sampai sekarang tidak bisa dihubungi, dan mereka berencana akan ke rumahnya Partha ketika ayah pulang. Di sela-sela ngobrol terdengar bel pintu rumah. Aswarya yang berpikir kalau itu adalah ayahnya bergegas pergi membuka pintu. Namun ternyata ada sekelompok orang yang tak dikenal langsung menyerangnya sampai meninggal. Begitu juga dengan ibunya. Melihat itu Surya menelpon Ajmal, tetapi ketika dia hendak menyampaikan peristiwa tersebut, tiba-tiba saja ayahnya datang. Diliputi rasa dendam penuh amarah, Surya memutuskan pulang ke India. Bersama Ajmal saudara tirinya, mereka hanya bisa menangis dan meratapi kepergian kedua orang tuanya dan saudari yang sangat mereka cintai. Rumah yang selalu dihiasi cinta dan canda tawa telah berubah menjadi duka dan kesedihan. Bayangan akan hari-hari indah waktu dahulu terus menyelimuti pikiran mereka. Namun apa daya, itu semua kini hanyalah menjadi kenangan. Merasa ini bukanlah sebuah kebetulan,
Maka Surya coba menerka-nerka alasan kematian ayahnya dan Partha karena mereka berdua merupakan rekan kerja di rumah sakit. Lantas Ajmal menyarankan agar mereka ke rumah Gayatri untuk mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Sesampai di sana mereka coba membunyikan bel pintu rumah, namun sepertinya tak ada orang. Dan tak lama berselang datang seorang wanita, mungkin saja bibinya Gayatri. Setelah memperkenalkan diri, wanita tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan ingin menyampaikan kepada Gayatri, tetapi inilah yang terjadi. Setelah berhasil diselamatkan, Gayatri berkata kalau dia tidak ingin hidup lagi setelah kematian saudaranya. Namun Surya coba meyakinkan dia bahwa kematian Partha bukanlah serangan dari teroris seperti yang disampaikan polisi, karena di hari yang sama juga peristiwa tersebut terjadi pada keluarga mereka. Sehingga untuk mengetahui dalang di balik peristiwa itu, Gayatri diminta untuk menyampaikan sedikit informasi terkait hubungan kerjasama Partha, ayah mereka, dan pihak lain. Lantas Gayatri menunjukkan sebuah koran yang memberitakan tentang penolakan Krishnamurti untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan farmasi bernama Alpha Remedies. Nah, melalui berita tersebut seakan mengingatkan Ajmal bahwa beberapa bulan yang lalu ayah pernah diundang untuk menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut. Di mana di saat pimpinan perusahaan sedang menyampaikan program perusahaan, tiba-tiba saja diinterupsi oleh ayah. Di sana sedikit terjadi perdebatan karena sebagai direktur rumah sakit, Krishnamurti menolak keras rencana program perusahaan. Baginya, hal tersebut akan membahayakan kesehatan warga jika program itu berhasil dieksekusi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Surya menduga kuat bahwa di balik kematian ayahnya ada peran pimpinan perusahaan farmasi Alpha Remedies. Sementara di saat yang bersamaan pula, Ajmal mengingat kembali perkataan ayah beberapa bulan yang lalu ketika di dalam mobil, di mana waktu itu sang ayah memintanya untuk menyimpan sebuah dokumen rahasia di draft email. Seketika itu juga Ajmal membuka email yang dimaksud. Ternyata dokumen tersebut merupakan hasil penyelidikan Partha dan ayah mereka tentang wabah epidemi di Kerala. Dari sana diketahui bahwa perusahaan Alpha Remedies merupakan perusahaan terbesar di India Selatan yang memproduksi obat Alpha. Dalam 5 tahun terakhir, perusahaan tersebut mendapat keuntungan yang sangat banyak. Namun perusahaan itu tumbuh didasarkan pada ketidakmanusiawian dan keserakahan akan uang. Di mana ada seorang ilmuwan bernama Wilfred Marques, kita panggil saja Marques, menciptakan virus buatan dan diam-diam menyebarkannya lewat perusahaan makanan dan air mineral. Dan untuk meraup untungan, mereka juga memproduksi obat sebagai penangkal virus tersebut. Meskipun rumor itu sudah menyebar di kalangan masyarakat, namun karena memiliki koneksi politik yang kuat, maka Marques seakan kebal terhadap hukum. Dan anehnya lagi, dia juga mendapat penghargaan dari pemerintah. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, mereka pun berjanji untuk mencari keadilan dengan membawa dokumen tersebut ke kantor polisi. Sesampai di sana, Surya melihat ada seseorang yang mencurigai, lalu bergegas pergi dan Ajmal pun ikut. Sementara Gayatri tetap duduk tanpa sedikit pun menyadarinya. Namun saat mereka berusaha menjauh, tiba-tiba saja. Setelah melihat secara saksama, Surya akhirnya menyadari kalau polisi bernama Vekanta yang menjabat sebagai wakil komisaris tersebut ternyata juga turut hadir di saat keluarganya dibunuh. Seketika itu juga Surya langsung tidak mempercayai polisi dan berniat balas dendam dengan caranya sendiri. Ketika di rumah, Surya juga semakin dibuat geram saat mengetahui bahwa Marques mendapat penghargaan dan dinobatkan menjadi ilmuwan terbaik India tahun ini. Karena itu dengan keahlian masing-masing yang mereka miliki, maka rencana balas dendam pun mulai dilakukan. Setelah memantau pergerakan target yang dimaksud, Surya mulai melakukan aksinya. Kemudian dengan menyamar sebagai teknisi TV kabel, Surya mendatangi rumah wakil komisaris polisi yang pada saat itu diterima oleh istrinya. Tanpa curiga, wanita itu mempersilakan Surya masuk untuk memperbaiki TV kabel. Ketika hari mulai gelap, mereka bertiga memantau situasi rumah tersebut dan memastikan hanya wakil komisaris polisi berada di ruangan itu. Setelah melihat istrinya telah pergi, Ajmal langsung menjalankan tugasnya bersama Gayatri. Sedangkan Surya memegang remote control dan inilah yang mereka lakukan. Di sisi lain, ketika Marques bersama salah seorang anaknya bernama Edward sedang makan malam, tiba-tiba ada sebuah panggilan yang mengatakan kalau wakil komisaris polisi telah tewas di kediamannya. Seketika itu juga Marques menjadi kaget serentak khawatir karena salah seorang putranya bernama Andre sedang ada di luar rumah.
Lantas dia meminta Edward mencari adiknya yang pada saat itu berada di sebuah klub malam. Sampai di rumah, mereka melihat sudah ada beberapa orang kepercayaan Marquez sedang menceritakan kronologi kejadian yang mereka terima dari istri wakil komisaris. Sementara di saat yang bersamaan pula, pihak polisi sudah mendapatkan informasi bahwa kematian wakil komisaris diakibatkan karena terjadi ledakan bom yang dipasang di televisi. Namun dari bukti yang ada, identitas pelaku belum bisa dipastikan. Selain itu, dia juga meminta agar penyelidikan soal keterlibatan wakil komisaris dalam konspirasi tersebut pun segera dilakukan. Suatu kesempatan, Ajmal dengan keahliannya mampu mematikan jaringan di perusahaan Alfa Remedies. Dan seketika itu juga pihak perusahaan menelpon mereka untuk memperbaiki jaringan tersebut. Lantas Surya langsung menuju ke sana dengan model penyamaran yang sama. Setelah memperkenalkan diri sebagai teknisi jaringan flash, maka Surya diantar ke ruangan salah seorang kepercayaan Marquez yang menjabat sebagai manajer umum bernama Kartikeyan. Ketika Surya meminta mereka meninggalkan ruangan untuk sementara waktu, Surya langsung menghubungi Gayatri dan Ajmal menjalankan tugasnya. Setelah semuanya sudah beres, Surya pamit pergi, sedangkan Kartikeyan melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dia membuka laptop, tiba-tiba saja muncul gambar kartun. Dan hal itu membuatnya tersadar akan kejadian yang pernah dialami wakil komisaris. Maka inilah yang terjadi. Atas kejadian itu, Marquez menjadi sadar bahwa sebenarnya mereka yang menjadi target pembunuhan. Sementara dari bukti rekaman CCTV, mereka juga belum bisa memastikan siapa pelakunya. Namun yang pasti bahwa dia adalah seorang profesional dan pemberani. Tak lama berselang, ada seorang pria menyampaikan bahwa di luar sana telah datang komisaris polisi. Mendengar itu, Marquez meminta anaknya untuk mengamankan bukti rekaman tersebut. Di sana, komisaris polisi meminta bukti rekaman CCTV agar proses penyelidikan berjalan lancar. Namun Marquez berbohong kalau CCTV di sekitar lokasi kejadian telah rusak. Merasa ganjil, komisaris polisi menolak untuk percaya dan meminta rekaman tersebut. Tetapi lagi-lagi Marquez berbohong sambil berkata bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan polisi dan akan memberikan perlawanan kepada musuh dengan cara mereka sendiri. Yahan mein polis ki madad ki zarurat nahi hai. Okay. Setelah itu, polisi wanita yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian wakil komisaris menemukan bukti bahwa peristiwa itu memiliki hubungan antara Krishnamurti, Partha, dan wakil komisaris. Namun komisaris polisi meminta agar berhati-hati dalam menangani kasus ini karena Marquez memiliki koneksi yang sangat kuat dengan para politikus. Sementara di rumah, Surya membagikan dua buah ponsel kepada Ajmal dan Gayatri dengan maksud agar komunikasi mereka hanya melalui ponsel tersebut. Selain itu, Surya juga berkata bahwa mulai hari ini dia pindah dan menetap sementara di tempat lain karena sangat berbahaya jika mereka terus bersama. Di sisi lain, Marquez yang merasa keluarganya kini sedang dalam ancaman lalu mempekerjakan seorang mantan penjinak bom Angkatan Darat Sri Lanka bernama Anan. Kedatangan Anan justru diremehkan oleh Andre, putra bungsu Marquez. Namun saat Anan menjelaskan soal pengetahuannya tentang bom, Andre menjadi sangat ketakutan. Dan di saat yang bersamaan pula, seluruh karyawan berlari keluar setelah mendengar bunyi alarm di perusahaan tersebut. Dalam ketakutan, tiba-tiba mereka mendapat panggilan dari seseorang. Ternyata orang itu adalah Surya sambil menebarkan ancaman yang membuat Marquez menjadi sangat ketakutan. It's just a matter of time. Dalam perjalanan pulang, Andre, si anak tangil, merasa kalau mereka diancam oleh perusahaan lain karena kesuksesan perusahaan mereka. Tetapi Anan berpikir lain bahwa ini bukanlah masalah persaingan bisnis tetapi masalah pribadi. Karena itu jika selamat, maka dia juga harus mengetahui semua tentang Marquez dan segala bisnis kotornya. Mendengar itu, Marquez dan kedua putranya menjadi panik. Namun sekali lagi Marquez berbohong kalau mereka tidak memiliki bisnis kotor. We don't do any dirty business. Suatu kesempatan ketika perusahaan hendak mengadakan kegiatan dalam sebuah ruangan, tiba-tiba saja Anan merasa ada sesuatu yang tidak beres, kemudian memeriksanya. Ternyata ada bom aktif yang terpasang di bawah kursi Marquez. Saat Marquez mengetahui hal itu, dia menjadi sangat ketakutan. Namun Anan coba meyakinkannya agar tetap tenang dan menyerahkan tugas tersebut kepadanya. Kemudian Surya membawa Ajmal dan Gayatri ke sebuah apartemen dan meminta mereka tinggal sementara di apartemen tersebut. Hal itu dia lakukan selain demi keselamatan mereka, tetapi juga untuk memantau pergerakan kedua putra Marquez karena apartemen tersebut berhadapan dengan kediaman Marquez.
Suatu malam saat mengetahui kalau Andre berada di sebuah klub malam, mereka langsung menuju ke sana. Tetapi karena Andre selalu diawasi oleh Anand, maka Gayatri mulai berperan. Bermodalkan kecantikan yang dia miliki, Gayatri akhirnya membuat Andre terpesona. Lantas Andre memerintah pengawal pribadi dan Anand segera pulang. Dan di malam itu juga Andre membawa Gayatri menuju ke sebuah villa milik ayahnya. Namun tanpa Andre sadari, Surya dan Ajmal ternyata diam-diam membuntuti mereka. Sesampai di villa tersebut, Andre yang sangat tergila-gila dengan kecantikan Gayatri ingin segera bersenang-senang. Tetapi Gayatri tetap tenang sambil meminta Andre membawakan minuman untuknya. Nah, kesempatan itu Gayatri menghubungi Surya dan Ajmal kalau dirinya telah siap. Kemudian sambil menikmati minuman, Gayatri berpura-pura mengambil ponsel dan menonton video sambil tertawa. Merasa penasaran, Andre juga ingin menonton video tersebut, namun inilah yang terjadi. Mendengar itu, Surya langsung berlari ke dalam dan betapa terkejutnya dia ketika melihat Gayatri mengalami luka parah di wajahnya, sedangkan Andre telah tewas di tempat. Seketika itu juga mereka membawa Gayatri ke seorang dokter untuk mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, ketika Marcus mengetahui putra bungsunya telah meninggal menjadi marah. Dia menganggap Ananlah yang harus bertanggung jawab atas kematian anaknya karena Anand ditugaskan untuk melindungi mereka. Namun Anand membela diri dan berkata kalau Andre tidak mengindahkan perkataannya. Hal itu justru membuat Marcus semakin marah dan mengusirnya keluar. Di sisi lain, ketika Gayatri telah sadar, Surya merasa sangat bersalah. Namun Gayatri seakan tidak memperdulikan keselamatan dirinya dan hanya ingin agar dendam atas kematian kakaknya terbalaskan. Esok pagi, tiba-tiba saja Marcus menjadi marah sekaligus panik saat Anand menyerahkan sebuah tulisan yang berisi bisnis kotor perusahaan mereka yang selama ini dirahasiakan. Di sana, Anand berkata bahwa meskipun identitas pelakunya belum diketahui, tetapi yang pasti mereka sangat profesional. Karena itu jika Marcus masih memerlukan bantuannya, maka dia siap membantu. Namun dengan syarat, Marcus harus memberi daftar orang-orang yang telah mereka lenyapkan. Meskipun ini merupakan rahasia besar perusahaan, tetapi karena keluarganya sedang dalam ancaman, maka Marcus pun pasrah. Di apartemen, Ajmal mengatakan bahwa dia telah berhasil meretas email perusahaan. Karena itu, dia akan terus memantau setiap pergerakan mereka. Namun Surya menyarankan agar mereka harus lebih berhati-hati karena mungkin saja Marcus telah merencanakan sesuatu. Dia juga meminta Ajmal menjaga Gayatri karena dia akan kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Namun ketika Surya sampai di rumah, ternyata ada dua orang polisi sedang memantaunya dan langsung menghubungi polisi yang lain. Sesaat kemudian terlihat segerombolan polisi sudah ada di dalam rumah sambil mencari Surya, namun tiba-tiba saja. Dengan tenang, Surya meminta agar jangan seorang pun yang berani melangkah karena dalam sekejap saja rumah ini akan hancur. Karena takut, polisi itu berkata bahwa kedatangan mereka untuk membantu Surya karena mereka sudah mengetahui dalang penyebab kematian keluarganya. Namun Surya menegaskan kalau dirinya tidak sekalipun percaya akan peradilan di negeri ini dan meminta agar jangan pernah sekalipun ikut campur urusannya sambil melangkah pergi. Tetapi polisi itu kembali mengancam yang membuat Surya menjadi kesal. Sambil menunjukkan sebuah ponsel, Surya berkata bahwa jika ingin selamat maka biarkan aku pergi. Karena nasibmu hanya tersisa 4 menit dari sekarang dan hidupmu kini ada dalam kendaliku, sambil pergi meninggalkan mereka. Di rumah Marcus, Anand sedang melihat begitu banyak foto korban yang telah dilenyapkan. Dan ketika melihat sebuah buku berisi sanak keluarga dari korban tersebut, dia melihat foto dan nama Surya yang bekerja di Amerika Serikat. Merasa curiga, Anand pun berniat mencari informasi tentang siapa itu Surya. Awalnya dia tidak dapat informasi secara detail lewat pencarian Google. Namun dugaannya semakin kuat ketika melihat story Facebook milik Aswarya. Kemudian Marcus memanggil Anand dan meminta saran karena dalam beberapa hari lagi mereka akan ke Australia untuk mengadakan pertemuan penting dengan perusahaan lain. Mendengar itu, Anand memiliki firasat kalau Edward adalah target selanjutnya. Sehingga dia meminta rencana kepergian Edward harus dirahasiakan dan tidak boleh ada komunikasi di antara mereka sampai Edward tiba di Australia. Di sisi lain, ketika Surya sedang merakit alat peledak, tiba-tiba saja Ajmal menelpon kalau dia mengirim isi email perusahaan Alpha Remedies yang telah dia retas.
Ternyata email tersebut berisi tiket pesawat perjalanan Edward dan ayahnya ke Singapura. Sehari sebelum berangkat ke Singapura, Anand menunjukkan foto Surya kepada Marquez dan berkata kalau dia adalah pelakunya. Melihat itu Marquez sangat geram sambil meminta agar Surya segera ditangkap. Namun dia juga memperingatkan agar jangan pernah melibatkan polisi dalam rencana tersebut. Esok hari di balik apartemen, Ajmal melihat tiga buah mobil keluar dari kediaman Marquez. Lantas dia langsung menelpon Surya dan Gayatri agar segera beraksi. Ketika mobil berhenti di lampu merah menuju ke bandara, tiba-tiba Surya dengan mobil putihnya mendekati mobil mereka namun langsung berbelok menuju jalan lain. Di atas puncak sebuah bukit, Surya menghentikan mobilnya dan langsung menelpon Marquez. Saat Marquez mendengar kalau Surya mengetahui perjalanan mereka, dia menjadi sangat panik. Apalagi ketika Surya berkata kalau putranya tidak akan selamat sampai di bandara. Ternyata inilah yang dilakukan Surya saat di lampu merah tadi. Marquez yang melihat ada sebuah benda tertempel di mobil yang ditumpangi putranya semakin panik. Kemudian dia meminta agar mereka mendahului mobil putranya untuk menghentikan mereka. Namun tiba-tiba saja, atas kejadian itu, Anand bersama beberapa preman mendatangi kediaman Surya, tetapi mereka tidak menemukannya. Dan secara kebetulan, Anand melihat sebuah router wifi yang terhubung dengan CCTV. Ternyata di saat yang bersamaan pula, Surya sedang memantau pergerakan mereka. Di sisi lain, ketika Gayatri selesai diperiksa dan hendak pergi, mereka dikagetkan dengan beberapa orang preman. Dan ternyata dokter tersebut telah dibayar Marquez untuk menunjukkan lokasi mereka. Alhasil keduanya pun ditangkap. Sementara di saat yang bersamaan pula, Anand membuntuti tempat persembunyian Surya dan berhasil menemukannya. Maka aksi saling kejar-kejaran pun dimulai. Ketika Surya berhasil ditangkap, mereka bertiga dibawa ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman warga. Di sana mereka bertiga diikat di sebuah kayu dan ada bom yang terikat di badan Surya. Dengan sombongnya, Marquez berkata bahwa ini hanyalah masalah waktu dan sesaat lagi dia akan menyaksikan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Di sisi lain, polisi yang mengetahui penangkapan tersebut langsung menuju ke sana. Namun sebelum tiba di lokasi, maka inilah yang terjadi. Ternyata remote control yang dipegang Marquez terhubung dengan bom yang Surya letakkan dalam tas yang ada di mobil tersebut. Saat polisi tiba, mereka hanya menyaksikan mobil terbakar hangus. Dan bukan hanya itu, Ajmal, Gayatri, dan Surya juga sudah melarikan diri. Dan dengan begitu, filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.